my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saat ini saya berada di Desa Sukajadi. Sudah lama tidak kemari. Ini tempat tinggal Tuli. Tuli itu adalah ular piton, salah satu ular piton yang terbesar di Provinsi Riau yang dipelihara. Ular ini milik Om Tony Kodok. Ini lagi dimandikan di belakang. Sama-sama kita saksikan liputannya. Om Tony lagi diapain si Tuli ini? Lagi dimandiin, Om. Kemarin kena banjir dia. Jadi mumpung libur baru tempat mandikan si Tuli. Banding ini. Sama tangannya, sama lengan nih. Ini enggak nyokot nih, Om? Enggak, aman. Nih. Nah, ini si Tuli. Tuli. Sekarang udah berapa tahun nih Om Tony dirawat ini si Tuli ini? Tuli saya rawat udah 13 tahun. Dari tahun 2009 waktu masih kuliah. Udah panjang berapa nih? Sekarang mungkin sekitar 7 meter lebih. 7 meter ya. Jadi kawan-kawan ini. Ini besarnya. Saya ngeri, nah tuh bandingin dengan tangan, ini di badannya nih, di badan, ekor, ekor, dan itu kepala yang saya ngeri juga tuh. boleh keluarin? Ya boleh. Kita coba lihat di luar. Nah ini tolenya dikeluarin nih dari kandang. Jadi kalau dikeluarin itu badannya dipikul. Nah. Jadi ini adalah salah satu ular yang terbesar, ular piton terbesar di Provinsi Riau yang dipelihara, salah satu ya. Ini panjangnya. Nah. Jadi mengangkatnya perlu 4 sampai 5 orang ini. Ada 5 orang ini. Nah, biasanya 5 orang ya. Numpang ke teras. Ini ganti kulit Om Tony ya? Udah ganti, udah shading dia. Ini enggak nyokot nih. Beli. Badannya luar biasa ini besar. Dia bersuara juga Om Doni ya? Ya, napasnya. Dengar. Ya. Jadi sama pemiliknya dia jinak nih. Enggak sama siapa aja sih. Sudah jinak ya? Ya. Jadi kita lihat ini. Nah, ini panjangnya. Lari deh. Baru setting dia, baru ganti kulit, baru siap makan. Udah berapa kilo beratnya Om Tony? Udah. Kalau kilonya
Harganya 1 kuintal ada. 1 kuintal 100. 100 kilo ya. Makannya? Terakhir makan ayam 5 ekor 10 kilo ayam. 10 kilo ayam si. Sekali makan? Iya. 1 bulan sekali. Ditulis. Bisa naik deh ya. Ngerayap didik. Mana nih? Iya. Dituli. Udah 13 tahun dipelihara oleh Om Tony Kodok. Nah, ini Om Iwan. Ini bapaknya Om Tony nih. Ya, jadi ini makannya 10 kilo sekali makan untuk selama 1 bulan. Jadi ayam hidup 5 ekor berat 10 kilo untuk makan 1 bulan. Nah, ini bayangkan, ini habis ganti kulit ini. Wah, besarnya. Habis ganti kulit makan lasak ya. Jadi badannya sudah sebesar paha orang gemuk. Nah, bukan orang dewasa, orang gemuk nih. Nah, ini. Bayangkan nih. Ini kemarin waktu banjir ini diisukan lepas ya Om Tony? Ya, ini yang diisukan lepas kemarin waktu banjir. Ternyata bukan, ada ular lain ya. Ini soalnya kandangnya besi kuat ya. Kuat. Lantainya dicor. Nah, lantainya dicor. Boleh. Ini ada suaranya ya. Dengar kan? Boleh. Napasnya itu. Oke Om Tony. Kasih Om Tony ya. Ya Om. Itu aja liputan kita. Sudah hampir 1 tahun tidak ngeliput Tuli. Inilah perkembangannya. Setelah 1 tahun, beratnya sudah lebih 100 kilo ya. Dari Desa Sukajadi, Om Yo Channel melaporkan untuk kita semua. Makasih Om Tony ya. Thank you.